Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu di rumah ya. Dan tetap semangat belajar karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan penilaian akhir tahun PAT ya. Oke, PAT akan dilaksanakan insya Allah tanggal 7 Juni sampai 11 ya. Jadi apa guru harap kalian belajar yang lebih giat lagi ya, supaya hasilnya nanti bagus dan memuaskan ya. Oke, baik, sebelum belajar masuk ke tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman wa rizukni fahman. Ya Allah, berilah saya rezeki ilmu dan kefahaman. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan mulai dengan membuka PowerPoint terlebih dahulu. Kita masuk ke subtema 3 dan pembelajarannya yang keempat ya. Pembelajaran ke-6. Oke, ini dia. Mencermati aturan penggunaan tanda tanya dalam kalimat. Masih ingatkah kalian dengan penggunaan tanda tanya? Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Ya, ini tanda tanya seperti ini ya. Kata-kata tersebut dapat juga diawali dengan partikel kah. Misalnya di manakah, benarkah, sudahkah, dan lain sebagainya. Ya, apakah, bisakah, misalkan, terus bagaimanakah, sudikah, terus maukah, gitu. Pokoknya diakhiri dengan kah. Oke, untuk sambil mengingat tanda tanya, ini model tanda tanya yang kita pakai ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Lanjut dengan materi berikutnya, sikap persatuan dalam kegiatan di sekolah. Manfaat dari sikap bersatu dalam keberagaman kegiatan antara lain, kita dapat hidup berdampingan dengan rukun. Tujuan bersama dapat diraih sehingga menguntungkan orang banyak. Saya juga sih hal lain ya, misalkan kita mau tambahkan ya, tambahkan bisa juga apa, misalkan pekerjaan menjadi cepat selesai. Ini kan tambahan aja ya, kalian juga boleh punya ide atau gagasan, masukkan sih, ditambahkan di sini. Kemudian pekerjaan menjadi lebih ringan atau lebih mudah untuk dikerjakan, jadi nggak berat ya. Empat dari sikap bersatu seperti ini. Kemudian boleh juga misalkan pekerjaan menjadi rasa ini ya, dapat luas ya, dapat dapat melakukan pekerjaan yang banyak, dapat melakukan pekerjaan yang banyak atau besar. Maksud saya, kalau kita mengerjakan sendiri, bikin jembatan nggak bersatu itu agak sulit ya. Tapi kalau banyak orangnya bersatu, itu lebih bisa kita lakukan dengan jumlah atau pekerjaan yang besar ya, seperti bikin jembatan contoh, atau gedung ya. Tapi kalau sendirian bikin gedung agak susah.
Oke, berikutnya menentukan waktu berakhirnya suatu kegiatan. Kamu sudah mempelajari cara menentukan waktu dimulainya suatu kegiatan yang telah berlangsung. Caranya itu dengan menghitung mundur pada kalender. Perhatikan contoh berikut. 1 minggu lagi, Made dan keluarganya akan berlibur ke Bali. Sekarang hari Minggu tanggal 17 Desember 2017. Hari apakah? Hari apa dan tanggal berapa Made dan keluarganya berlibur? Ya. Jadi ditanya hari apa, tanggal berapa Made selesai berlibur ya. Oke, bukan selesai tapi akan berlibur. Oke, ke depan. Baik, sini ada kalender bulan Desember. Perhatikan gambar kalender berikut dengan cermat. Untuk menentukan tanggal berapa Made dan keluarga berlibur, kita dapat menghitung maju 7 hari setelah hari Minggu, tanggal 17 Desember. Misalkan sekarang tanggal 17 Desember. Ya. Kemudian kita akan menghitung maju. Kita akan menghitung maju. Jadi ini ditambah 7 ya. Kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata tanggal 7 ini tepat di tanggal 24 ya, tanggal 24 Desember. Maka di situ jadi Made dan keluarganya akan berlibur nanti hari Minggu. Ini hari Minggu tanggal 24 Desember ya. Minggu 24 Desember. Minggu 24 Desember. Oke. Baik, kita PowerPoint habis sepertinya ya. Sudah habis, kita coba beralih ke buku ya. Coba beralih ke buku, silakan dibuka halaman 149. Pembelajaran ke-6 ya. Kita buka ya. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Oke, kita lihat sini nih, Udin ya. Amati gambar berikut dengan teliti. Ayah berkata, berhati-hati nak ketika berjalan tempat becek dan lumpur saat membersihkan. Karena licin ya. Sini ada Udin dan Siti Beni lagi membersihkan pemukiman warga yang sudah terkena banjir atau lumpur. Oke, kita lihat sini. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Ya, isi percakapannya adalah tentang nasihat berhati-hati ya. Ya, saat membersihkan lumpur. Oke. Kemudian mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan agar tidak terpeleset karena licin? Oke. Tahukah kamu aturan berjalan tempat becek dan berlumpur? Tahu ya? Tahu. Oke, kita sini kita lihat lagi. Coba diskusi dengan temanmu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Oke ya. Pertama, berjalan pelan dan hati-hati. Ya, betul. Ini ada berapa aturan? 6 aturan. Oke, kita coba lagi tambahkan. Kedua, menggunakan sandal atau sepatu bot. Sebenarnya lebih bagus pakai sepatu bot ya. Oke, kalau nggak ada pakai alas kaki ya. Tidak bercanda, tidak berlari. Berlari ya, nggak boleh berlari. Kemudian tidak bercanda,
bercanda dengan teman. Jadi nggak boleh bercanda kalau kamu berjalan di tempat becek, kalau bercanda takutnya jatuh. Kemudian yang kelima, memperhatikan apa yang ada di bawah. Jadi mata fokus ke bawah ya. Kalau mata kamu jalan nggak lihat ke bawah, nanti takutnya kamu terpleset juga. Kemudian berikutnya kamu boleh lakukan ini ya. Pelan-pelan, udah ya, pelan-pelan, udah, hati-hati, udah, tidak berlari, tidak berjalan, teman, perhatikan apa yang di bawah. Kemudian kalau tempat becek itu usahakan berpegangan ya. Usahakan berpegangan atau memegang benda yang kuat ya. Ya maksudnya gini, kita kalau megang dinding atau megang pagar itu supaya kita nggak kepleset ya, ada pegangannya. Jadi bisa kita tambahkan hal-hal lain ya di luar yang tadi ya. Sekarang coba ajukan pertanyaan berikut kepada temanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke, kita lihat ini, kita perbesar. Oke, ini Udin ya. Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi pada dirimu? Hati-hati ya, ini kayaknya lagi jatuh nih Benny nih. Kemudian apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Harus hati-hati. Menurutmu kapan ia terjatuh? Saat ini. Di mana ia terjatuh? Di tempat yang banyak lumpur dan becek. Menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Karena tidak hati-hati atau licin. Ya udah hati-hati, udah hati-hati, tapi tetap aja bikin licin ya. Siapa yang terjatuh pada gambar? Seorang anak bernama Benny. Sebentar. Baik, kita teruskan lagi. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Tanda tanya digunakan setiap akhir kalimat tanya. Sekarang kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Ini Udin ya dan Siti sedang membantu korban banjir di pemukiman rumahnya. Terseru bikin kalimat. Apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, bagaimana. Oke, kita mulai dari apa ya. Oke. Apa yang dilakukan oleh Udin dan Siti. Nah, ini apa ya. Kemudian mengapa mereka melakukan kerja bakti. Ya kan boleh ya, pertanyaan itu apa aja, kapan. Oke, kapan kita pakai di sini, kapan mereka melakukan kerja bakti. Kemudian siapa saja yang ikut kerja bakti. Jangan lupa dipakai akhiran tanda tanya ya. Jadi supaya kalau bikin ini tuh enggak ini ya, enggak salah kan, ini kan pakai kalimat tanya. Kemudian di mana ini ada tempatnya padahal ya. Di mana dilakukan kerja bakti, tanda tanya, jangan lupa ya. Kemudian bagaimana mereka membersihkan
lumpur. Nah, setelah banjir ya, setelah banjir ada tanya. Nah, ini semua sudah saya berikan contoh mungkin untuk anak-anak yang mau bikin kalimat dengan kalimat pernyataan sendiri silahkan ya, nanti isinya di sini ya. Oke, bukan di gambar tadi, hanya contoh ya. Oh baik, lanjut lagi, kita lanjut lagi di sini. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-teman berbeda agama ya, mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat yang tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Kerjakan latihan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar secara teliti. Tentukan gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keragaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Baik, kita lihat sini, ini ada gambar-gambar yang kita pilih nanti. Salah satunya, mana sih gambar yang sesuai dengan kerja bakti dalam keragaman ya, kegiatan kerja bakti. Kita cari yang sesuai ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Dan di sini Benny sedang, Udin sedang bermain kasti. Ini tidak, oke ini aja deh. Ini bukan kerja bakti dalam keragaman. Ini Udin sedang piket di kelas dengan Lani dan teman-teman. Berarti ini kerja bakti dalam keragaman. Kita beri tanda checklist. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Kita lihat lagi di sini. Ini sedang membersihkan sekolah Udin dan teman-teman, Siti dan sedang memegang tempat sampah. Berarti ini kegiatan yang kerja bakti dalam keragaman. Kemudian Udin dan teman-teman lainnya sedang menaiki delman. Ini di Ragunan atau di tempat wisata. Ini bukan kerja bakti dalam keragaman, sedang berwisata tentunya ya. Kemudian yang gambar berikutnya, Udin dan teman-teman sedang membersihkan halaman di yang kotor atau becek habis lumpur. Ini merupakan kerja bakti dalam keragaman. Kemudian gambar sebelah kanannya, ini Benny Udin sedang bermain saat waktu istirahat. Ini bukan merupakan kerja bakti dalam keragaman. Oke, itu sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Masih ingat kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Sama juga ya. Masih ingat kamu berapa dalam 1 minggu? Aku ingat, 1 minggu ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Ya, mari kita lanjutkan. Amati kalender berikut dengan teliti. Oke, ini ada kalender bulan Januari, kemudian tahunnya 2017 ya. Jumlah harinya ada 31. Kemudian kita baca lagi. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu, jadi banjir berakhir Senin tanggal 9 Januari 2017. Oke, di sini sudah ada. Kita coba, nggak ada. Jadi gini, ada caranya yang sederhana ya, tapi harus lihat kalender ini ya. Baik, pertama di sini ini banjir hari mula-mula di sini banjir ya, tanggal 2 Januari 2017. Nah, kemudian di sini 7 hari, selama seminggu ada banjir terus. Oke, kita hitung tanggal berapa berakhirnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada saat berakhir ada di tanggal 9 Januari hari Senin juga. Jadi
ngitungnya maju ya. Dan juga ada juga yang pakai cara gini. Misalkan kamu pakai cara hitungan ya, nggak pakai kalender. Cuman bedanya menentukan harinya ada caranya ya, tapi nanti kita coba hitung tanggalnya terlebih dulu ya. Oke, mulai di sini tanggal 2 ya, 2 Januari tambah 7 ya. Berarti hasilnya 9. Nah, maka di sini 9 Januari yang cocok ya. Oke, cocok, sudah cocok. Maka kau bisa pakai cara yang ini ya. Dua-duanya boleh. Cuman untuk menghitung harinya juga harus paham juga ya. Cara menghitung harinya sedikit Pak Guru sampaikan. Oke, kita cara mungkin ada yang nanya harinya gimana cara menghitung harinya. Misalkan kita hari Senin ya. Senin. Ini kan 7 hari ya. 7 dikurangi 7 ya. Jadi ini rumusnya dulu deh. Rumusnya hari ke depan. Oke, hari ke depan itu gini sama dengan kita mulai patokannya dari tanggal. Tanggal sekarang ditambah ya. Nah ini. Kamu di sini sudah tahu ya dalam ke depan itu berapa hari ke depannya. Misalkan di sini tadi tanggal 9 ya. Kemudian dia mulai tanggal 7. Nah, di sini 9 dikurangi 2 ya. Kemudian berarti ini tanggal 9 di sini 9 ya. Kemudian dikurang tanggal awal. Tanggal awalnya 2 ya. Kemudian dikurang lagi dengan 7. Ini rumus ya. Kalau misalkan ini berlaku kalau misalkan tanggalnya lebih dari 7. Ini kan 9 dikurang 2 7 ya, atau pas dengan 7 juga boleh maksudnya. Oke, kita hitung sekarang. Tanggal sekarang itu tanggal 2 ya. Kemudian ditambah, ikutin rumus kita masukkan. Tanggal akhirnya adalah tanggal 9 dikurangi tanggal awal dikurangi 2. Kemudian kita sesuaikan dengan rumus di atas. Kemudian dikurangi tanggal 7. 7 ini ketetapan karena satu minggu itu 7 hari ya. Baik, kita lihat lagi di sini. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. 9 dikurangi 2 7, 7 kurang 7 0. Berarti sama dengan 2 ditambah 0 ya. Oke. Oke, sebentar. Sama dengan berapa? 2 tambah 0 2. Oke. Oh, sebentar. Ini hari sekarang nih. Ya, hari sekarang ini bukan tanggal sekarang. Pak Guru larat ya di sini. Oke, ini ada hapusan. Tunggu, ada hapusan ya. Oke. Di sini hari saat ini ya. Hari saat. Hari sekarang. Berarti di sini harinya hari Senin ya. Hari sekarang. Hari sekarang yang kita ganti nanti di sini hari Senin ya. Hari Senin. Senin ditambah 0. Jadi jawabannya hari Senin. Oke, ini cara yang
bisa dipakai kalau mencari hari. Ya, ini sebetulnya di kelas 6, tapi kamu boleh belajar dari sekarang, atau kalau memang kesulitan boleh pakai cara melihat kalender berhitung maju. Ya, itu juga ini tidak apa-apa ya. Oke. Baik, rumusnya hari sekarang ditambah tanggal lahir dikurang tanggal awal dikurang lagi 7. Ini berlaku jika harinya lebih dari 7 ya. Kalau harinya kurang dari 7 tinggal tambah aja. Misalkan hari Senin 3 hari ke depan. Misalkan Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari Kamis. Tapi kalau lebih dari 7 seperti ini. Bisa ada cara lain juga sih ya. Sebenarnya ini cuman salah satunya saja. Ada cara yang lebih rumit lagi, tapi kalau harinya misalkan lebih dari 14, misalkan tadi 20 hari ke depan, ya 30 hari ke depan, atau 3 bulan ke depan, misalkan 90 hari ke depan, itu juga ada caranya ya. Tapi nanti kita akan bahas di kelas 6 ya. Untuk kalian pakai kalender aja ya, hitung mundur. Baik, kita lihat sini. Satu, warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa, tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Oke, ditanya hari dan tanggal berapa mereka kembali ke rumah masing-masing. 2 minggu itu berarti adalah 14 hari ya. Jadi kita lihat di sini 2 minggu itu adalah apa? 14 hari ya. Jadi kita lihat sini 2 minggu sama dengan 14 hari. Nah, udah setelah kita lihat 2 minggu, kita ini kita hitung 3 ditambah 14, maka hasilnya 17. Jadi jawabannya tanggal 17 Januari ya, kemudian harinya. Nah, pada saat kamu menghitung hari, kamu bisa lihat kalender ya. Kalau tidak salah itu di sini 17 Januari itu, nah ini ya, hari Selasa. Jadi jawabannya Selasa 17 Januari ya. Huruf besar, jangan lupa, Selasa 17 Januari 2017. Si koma, bulan juga harus huruf besar ya. Oke, ini dia jawaban 1. Berikutnya nomor 2. Oke, nomor 2. Bantuan untuk korban banjir mulai berdatangan hari Rabu tanggal 4 Januari 2017. Bantuan terus berdatangan selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapa bantuan berakhir datang? Oke, kita lihat sini 3 minggu. 3 minggu berarti itu 3 kali 7 ya. Berarti berapa? 21 hari ya. Oke, tanggal 4 ditambah 21 berarti tambah 21 hari ke depan berarti 25 Januari ya 2017. Nah, 25 Januari 2017 itu hari apa? Oke, bisa kamu lihat nanti di atas ya. Itu kalender saya di sini, sebentar. Oke. 25 Januari ini dia hari Rabu ya. Rabu 25 Januari. Berarti kamu sini nanti kamu isi lagi ya. Maaf, caranya terhapus. Hari Rabu. Di sini kan Pak Guru buat pakai cara, tolong nanti dibiasakan pakai cara ya, supaya kamu paham gitu ya kalau. Oke, nomor 3, warga mulai bersihkan pemukiman hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017. Pemukiman benar-benar bersih telah dibersihkan selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapa pemukiman warga benar-benar bersih? Oke, kita lihat sini bulan, sorry. Kayaknya kita hitung lagi 2 minggu ya.
Jadi 2 minggu itu berarti plus 2 minggu itu berarti 2 kali 7 14 hari ya. Dan setelah kita dapat 14 hari ke depan berarti tanggal 7 Januari 7 ditambah 14. Oke, berarti hasilnya adalah 21 Januari. Oke. Nah, cuman kita kalau ngitung tanggalnya kita lihat di atas ya. Dan coba kita coba kalender di sini ya. Ya, tapi harus dibuka dulu ini ya. 7 Januari 2017 kita lihat kalender. 21 Januari ini ya, 21 Januari hari Sabtu, berarti di sini hari Sabtu ...2017 Sabtu ya. Nah, untuk yang berikutnya kita coba mau pakai yang kalender ya. Coba kita pakai kalendernya sebentar. Saya coba dulu buka lagi ya di sini. Oke, kita buka dulu supaya pakai dua buku ya. Ini ada. Kita buka di sini. Kita buka lagi di sini. Ada kalendernya. Kita lihat kalendernya coba. Selesai bukannya kita tutup saja. Ini ada kalendernya, mudah-mudahan bisa diperbesar supaya jelas. Oke, ini udah ya. Kita coba yang nomor 4 ini dengan membaca soalnya dulu ya. Relawan mulai datang hari Selasa tanggal 3 Januari 2016. Mungkin ini 2017 ya, ini salah ketik. Relawan bantu selama 3 minggu. Hari dan tanggal berapa relawan pulang ke tempat masing-masing ya. Baik, tadi kita coba pakai kalender ya. Kita coba di sini mulai tanggal 3 Januari. Oke, ini mulai 3 Januari kita kasih tanda. Kemudian di sini ada 3 minggu ya. 3 minggu itu harus kita ubah dulu di sini. 3 minggu berapa hari ya? 3 minggu adalah 3 dikali 7, maka hasilnya 21 hari ya. Jadi relawan 21 hari di sini ya, membantu korban banjir dan sebagainya. Baik, kita lihat kalendernya. 21 hari ke depan, pada hari ini hari Selasa tanggal 3, kita hitung ke depan pakai cara manual dengan maju ke depan. Kita hitung sebanyak 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Tepat pada di hari Selasa tanggal 24 Januari ya. Jadi tepat di hari Selasa. Ini kan juga pakai cara manualnya bisa ya. Tadi ini sebentar saya kecilkan dulu hurufnya. 16 coba. Jadi tadi tanggal 3 Januari ya, kita udah ketemu tanggal 24 24 Januari. Harinya hari Selasa 2017.
Ya, sekedar mengecek aja, kita boleh manual saja tadi ya. Di sini mulai tanggal 3, maka 3 ditambah lamanya ke depan itu 21 hari, 3 tambah 21 sama dengan 24. Ini juga dapat tanggalnya 24 ya. Hanya saja untuk kalau mencari tanggal 24, boleh kamu lihat di kalender 24 ini hari Selasa ya. Nah, ini juga cara menghitung ke depan bisa dipakai, atau cara manual lalu habis itu hitung kalender itu juga boleh ya, supaya kamu menguasai semuanya. Oke, silakan nanti pilih sendiri. Nomor 5, ada beberapa korban banjir yang dirawat di rumah sakit. Mereka mulai dirawat hari Kamis tanggal 5 Januari 2017. Mereka dirawat selama 1 minggu. Hari dan tanggal berapakah mereka keluar dari rumah sakit? Baik, kita lihat di sini ya. Kita hapus dulu sebentar. Kalau kita lihat di sini, kita bisa tulis dulu. 1 minggu itu kan sudah jelas sebanyak 7 hari ya. Nah, kalau sudah tahu 7 hari, tanggal 5 Januari berarti 5 tambah 7 ya. 7 hari ke depan ya, 5-nya tambah 7. Berarti jawabannya tanggal 12. 12 Januari, lalu lihat kalender ini. Kalender ini 15 Januari, 12 Januari itu hari Kamis. Jadi jawabannya hari Kamis. Oke, bisa ketemu langsung ya. Atau pakai cara kalender juga tidak apa-apa. Misalkan kamu mulai dari tanggal 5 Januari ya. Sini ya. Ini mulainya 5 Januari, lalu 7 hari ke depan kita hitung ya. Mulai dari hari Jumat, oke. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 ini ya. Oke. Oke, kita hapus dulu. Oke, tadi kan belum lanjut ya, belum habis di sini. Oke, saya ulang lagi. Saya mulai dari tanggal 5 Januari, kemudian 7 hari ke depan tanggal berapa ya. Oke, 1, abaikan ininya ya, angkanya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 12 ya. Ini angkanya tadi terusin yang tadi, tapi Pak Guru bilang lupakan angkanya saja ya. Oke, jadi di sini tanggal 12 Januari ya. 7 hari ke depan tanggal 12 Januari sama ya. Jadi di sini bisa kita isi ya, harinya Kamis tanggal 12 Januari tahun 2017 mereka keluar sembuh dari rumah sakit ya, sudah sembuh dari perawatannya. Baik, oke, kita lanjutkan. Baik, itu saja mungkin dari Pak Guru ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.